Sebuah kapal tanker yang berhubungan dengan Inggris dihantam rudal di Teluk Aden pada Jumat 26 Januari 2024. Kapal perbuatan produk minyak itu menjadi sasaran Houthi bank di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Operator kapal yang berbasis di Inggris Oceanic Services Limited membenarkan salah satu kapalnya diserang. Kapal bernama Berlin Luanda tersebut terbakar seusai dihantam rudal Houthi. Meski dimiliki perusahaan Inggris, kapal tersebut dioperasikan oleh Trafigura, sebuah perusahaan perdagangan multinasional yang berdomisili di Singapura. Saat itu kapal sedang melakukan perjalanan dari Yunani ke Singapura. Namun tiba-tiba menjadi sasaran rudal saat melewati Teluk Aden di lepas pantai Yaman. Dalam pernyataan resminya, Trafikura mengatakan bahwa kapal tersebut mengangkut produk minyak dari Rusia untuk membuat plastik dan juga bensin. Juru bicara Huthiapan, Jenderal Yahya Sari, juga telah membenarkan serangan terhadap kapal Parlin Wada. Pihaknya mengklaim kapal tersebut adalah milik Inggris dan menjadi sasaran karena London juga ikut menyerang Yaman beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pejabat Houthi Muhammad al buhaiti berjanji bahwa kelompoknya tidak akan menyerang kapal-kapal terkait Rusia. Namun tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk kapal atau produk yang diangkut. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.